garlic gitu. Kita suruh ini, kita minta icipin mereka-mereka di semua kompo yang ada di tubuh ya, kayak gimana sih reaksi mereka. Mau tahu? Yuk kita lihat. Oke okay, guys, yuk tunggu. Kita suruh. Kita lihat gimana sih reaksi mereka mencicipi Korean garlic bread ini. Oke okay guys, oh ya, tunggu dulu. Udah. Ini dia guys. Kayaknya gue lebih enak. Bawa aja. Mantap, Masya Allah. Oke guys. Boleh kita coba nih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami mau coba rasa kue apa ini namanya sih? Korean garlic. Oke. Gimana nih? Jadi kita coba ini first time ya? Ya first time. Kalau dia jual ini mahal biasanya. Ini sebenarnya dari mana sih, terinspirasi dari negara mana, Indonesia kah atau apa? Biasanya sih Korea. Oh, katanya dari Korea. Seliweran aja di apa? Jadi kayak gini ya. Kenapa nggak cicip? Gak apa-apa, nggak makan. Ya, lanjut. Nanti situ makan, kita nelan aja. Harusnya gitu. Nah, di. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Coba juga lah. Mantap. Tapi ini enak. Tapi ini nggak disarankan untuk yang kurang suka bawang, kayaknya nggak usah makannya. Karena ini paduan dari apa, bawang sama gula gitu nggak sih? Apa gula? Keju. Satu ini aja udah kayak makan satu piring nasi. Lemaknya. Enak kan? Enak kan gimana? Enak. Ini rasa apanya? Kayak putih-putihnya, apanya namanya? Keju. Oh, terasa kejunya. Lembut. Ini malah juga kayak gilet deh. Ini gak kalah saing sama roti yang dijual-jual tuh, gak kalah saing. Nah, dari mana, Bo? Dari rumah. makan apa ini? Ini apa? Apa namanya? Garlic itu. Korean garlic. Masya Allah. Bagus banget. Wangi ya? Wangi. Ini jauh-jauh ini daun apa ya? Daun pasutri. Oh, katanya tadi pasutri kan? Pasutri kan yang baru nikah itu. Udah, enak banget. Enggak nih, nikmat cepet-cepet. Speechless gitu bilang. Okay. Speechless gitu aja. Jadi nanti aja cepet-cepet kan. Kayak pengen masuk kan dari awal ke akhir nih. Baju. Gak usah nanti ini dulu lah. Udah, tutup. Tutup ya? Tutup. Kamu yang mau selesai itu. Oh,
Kayak tisunya. Kayaknya ini roti yang lagi dagingnya ternyata gitu ya. Ntar gue nampak di Facebook orang ngiler nih. Ya, ya apa namanya? Misalnya keju. Apa namanya? Reza. Oh. Cream cheese. This is my home. Oh, ini tisu. Alhamdulillah. Tutup mantap. Dua jempol. Tutup. Maksudnya tutup begini? Enggak. Cepat telan. Nah teman-teman, sekian percobaan dari garlic cheese bread yang kami coba buatan Mustika Sari. Rasanya mantap, maknyos dan gurih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum.